Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Moto Channel, channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang harga mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Di video kali ini, kami akan menginformasikan 9 minibus Mitsubishi Colt Diesel bekas murah dengan harga terendah mulai dari 20 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1982, lokasi Pacitan, dan harga yang ditawarkan 25 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1993, lokasi Bandung, dan harga yang ditawarkan 55 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2000, lokasi Brebes dan harga yang ditawarkan 70 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2001, lokasi Sragen, dan harga yang ditawarkan 65 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2004, lokasi Bandung, dan harga yang ditawarkan 125 juta rupiah. Thank you.
yang nomor 6 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 2004, lokasi Medan, dan harga yang ditawarkan 160 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Mitsubishi Canter tahun 2017, lokasi Pemalang, dan harga yang ditawarkan 355 juta rupiah. Yang nomor 8 ada Mitsubishi Canter tahun 2016, lokasi Pemalang, dan harga yang ditawarkan 365 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Canter tahun 2016, lokasi Banjarnegara, dan harga yang ditawarkan 365 juta rupiah. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.